lukas. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, dia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut raja dan raja-raja di seluruh dunia. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah ia! Lepaskanlah Barabas bagi kami! Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya.
Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, 'Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui.' Maka orang mulai berkata kepada gunung-gunung, 'Runtuhlah menimpa kami,' dan kepada bukit-bukit, 'Timbunilah kami.' Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semua. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak
Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci melaju. Lalu Yesus dengan suara nyaring, di dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh, orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat.